Selamat berbahagia buat keluarga Kalengkongan Mumu. Di hari ini, hari yang berbahagia, Ibu Megi Mumu boleh berhari ulang tahun yang ke-43 tahun. Kita syukuri semua adalah berkat cinta kasih Tuhan. Dan malam hari ini kita akan beribadah pelayanan syukur. Dalam persiapan Bapak Pendeta, mari kita berdiri, kita menyanyi, naikkan doa pada Allah dan seterusnya. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam surga, malam hari ini kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu. Merasalah kami berbahagia bersama dengan keluarga Kalengkongan-Mu. Malam hari ini Ibu Megi Mumu boleh berhari ulang tahun yang ke-43 tahun. Kami yakin dan percaya ini adalah cinta kasih Tuhan dalam kehidupan. Dan kami syukuri lewat peribadatan pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Altobelli Sumlang, Sarjana Teologi. Kami berdoa kepada-Mu, biarlah Engkau memberkati Bapak Pendeta agar boleh memimpin peribadatan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara-saudara yang berkasih dalam Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah syukur hari ulang tahun dari Ibu Megi di tengah-tengah keluarga Kalengkongan Mumu saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Mari kita menyanyi bersama, Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hatiku. Aku selalu setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Terima kasih atas kesempatan. Pertama-tama tentunya kami keluarga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu begitu baik, terlebih khusus kepada istri yang sudah menerima berkat Tuhan ditambahkan usia hingga boleh ada di usia yang ke-43. Itu semua karena kasih sayang Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada, khususnya kepada istri dan tentunya kepada kami keluarga. Jadi puji Tuhan, terima kasih dan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Altobelli yang sudah memimpin ibadah ini dan tentunya juga sudah mendoakan kami keluarga, juga tentunya khususnya kepada istri sudah memberkati kami dan juga kepada keluarga Sumlang Karundeng, ibu yang ada di, yang juga merupakan satu
punya tugas sebagai pegawai karyawan di satu perusahaan. Tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih juga, dan kiranya Tuhan memberkati keluarga dan juga anak-anak. Kepada Bapak Penatua Kris Pembokahop juga, keluarga Pembokahop Pangemanan, kami juga keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati keluarga. Dan kepada Bapak Syamas Jeffrey Delaru, keluarga Delaru Rotin Suluk, juga kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati keluarga. Dan dari keluarga mohon tunggu sebentar, biar cuma ya ala kadarnya. Terima kasih.